بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai kepada pembahasan tentang tempat-tempat yang dianjurkan untuk diam pada saat berdiri ketika sholat, dan disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa di sana ada 4 tempat. Apa saja ya akhi? Antum tanpa melihat kitab. Yang pertama, ketiga, jangan melihat kitab. Matanya di atas. Pertama, ketiga. Takbiratul ihram. Jangan melihat kitab. Jangan melihat ketulisan, tutup-tutup. Setelah bacaan amin. Setelah baca surah takbir. Yang mana yang diingkari? Diam dengan tujuan untuk memberi kesempatan pada makmum membaca Al-Fatihah. Ini yang diingkari oleh para ulama. Bahkan sebagian mereka menganggap ini adalah perkara bid'ah. Tayyib, santa barakallahu fik. Kita lanjutkan kembali ke pasal yang berikutnya. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala faslun. Pasal yang berikutnya. Yustahabbu li kulli qari'in kana fi sholati aw fi ghairiha. Disukai bagi setiap qari', setiap orang yang membaca Al-Qur'an Karim, apakah di dalam salat atau di luar salat. Idza faragha min al-Fatihati ay yaqula amin. Apabila dia telah selesai membaca Al-Fatihah, maka hendaklah dia mengucapkan amin. Ta'alu. Kenapa dulu di situ? Ini yang di belakang dinding ini siapa ini? Di belakang tiang itu siapa itu? Sini. Taal. Iya. Sini, cek ke depan. Bisurah. Ya Ibrahim, isma Ibrahim ya son. Ma'ruf. Harun. Itu siapa itu? Ta'al ya Abdul Aziz, anta huna. Kenapa ini anak-anak sudah sering lari?
Kalau ada ta'lim, ta'al sini depan. Mana tadi temannya? Nah itu. Jundi, sini Jundi. Ta'al Jundi. Nah. Anta huna. Huna. Jangan berdekatan. Nah. Ya. Apabila seseorang selesai membaca Al-Fatihah, apakah bacaan Al-Fatihah itu di dalam sholat ataukah di luar sholat? Misalnya kita membaca Al-Fatihah di luar sholat, juga dianjurkan kita untuk membaca amin. Wal ahadithu sahihatu fi dhalika kathiratun mashhurah. Hadis-hadis yang sahih tentang hal ini banyak dan masyhur. Waqad qaddamna fil fasli qablahu annahu yustahabbu an yafsila baina akhiril fatihati wa baina amin bisaktatin latifah. Dan telah kita sebutkan sebelumnya atau pada pasal sebelumnya bahwa disukai memisahkan antara akhir Al-Fatihah dengan amin dengan diam yang latifah, diam yang sedikit, sekedar untuk memberi jarak antara waladhalin dengan amin. Wa maknahu, makna dari amin adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Dan ini makna yang masyhur yang disebutkan oleh para ulama. Wa qila, ada pula yang mengatakan makna amin adalah kadzalika falyakun, demikianlah maka hendaklah yang demikian itu terjadi. Ya, ini mana yang sama, kabulkanlah. Wa qila, ada juga yang mengatakan if'al, lakukanlah ya Allah. Ya. Ya, ini kita meminta kepada Allah agar Allah mengabulkan. Wa qila, ada pula yang mengatakan ma'nahu la yaqdiru ala hadha ahadun siwak. Ada pula yang mengatakan makna amin adalah tidak seorang pun yang mampu atas hal ini kecuali engkau ya Allah. Wa qila, ada pula yang mengatakan ma'nahu la tukhayyib raja'ana, maknanya adalah janganlah engkau menggagalkan harapan kami. Ya, yakni maksudnya ya kabulkanlah. Wa qila, ada pula yang mengatakan maknahu Allahumma ammina bi khairin, amminna bi khairin, ya Allah berikanlah kepada kami keamanan dengan kebaikan. Ya. Wa qila, ada pula yang mengatakan huwa taba Allahu ala ibadihi yadfa'u bihi anhumul afati. Ada pula yang mengatakan amin maknanya adalah Allah telah menetapkan kepada hamba-hambanya di mana Allah menolak dari mereka segala al-afat, segala kekurangan-kekurangan, ya, atau segala al-afat, yakni sesuatu yang melalaikan. Wa qila, ada pula yang mengatakan amin maknanya adalah hiya darajatun fil jannati yastahiqquha qailuha. Amin itu adalah suatu tingkatan di dalam surga yang berhak didapatkan oleh orang yang mengucapkan amin itu. Wa qila, ada juga yang mengatakan hiyasmun min asma'illahi ta'ala. Amin itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ankara al-muhaqqiquna wal jamaahir hadha, akan tetapi para ahli tahqiq dan mayoritas ulama mengingkari bahwa amin merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil, dalam hal menisbatkan nama membutuhkan dalil yang jelas, ya, tidak dibangun di atas prasangka, ya, dugaan semata.
harus dibangun di atas dalil. Apakah menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah menisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada dalil yang sahih yang mengatakan bahwa di antara nama Allah Ad-Dahru masa, sebab masa itu makhluk. Dan telah keliru Ibn Hazm rahimahullah taala pada saat beliau memasukkan di antara nama Allah Ad-Dahr. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa amin dari nama-nama Allah. Demikian pula yang dinisbahkan pada Rasulullah. Sebagian mereka ada yang menisbahkan bahwa Rasulullah memiliki nama Taha, nama Yasin. Ini sama sekali tidak dinukilkan dari hadis-hadis yang sahih. Waqila, ada pula yang mengatakan huwasmun Ibrani ghairu mu'arrab. Amin itu adalah bahasa Ibrani yang di Arab, apa, yang ghairu mu'arrab, bukan bahasa yang diarabkan. Ada lagi yang mengatakan bahasanya Suryani. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq, dan berkata pula Abu Bakar Al-Warraq, huwa quwwatun lid-du'a wastinzalun lir-rahmah. Makna amin adalah kekuatan di saat berdoa, kekuatan untuk doa dan meminta, berharap dari Allah agar diturunkannya rahmat. Wa qila ghairu dhalik, ada pula yang mengatakan yang lainnya. Walhasil di sana banyak makna-makna yang para ulama menafsirkan pengertian dari amin. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga menjelaskan hal ini dalam kitabnya Tahdhibul Asma'i wal Lughat. Walhasil yang masyhur adalah yang pertama. Maknanya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kebanyakan dari makna-makna yang lain semuanya kembali kepada makna ini, yaitu kabulkanlah ya Allah apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Wa fi amin lughat. Nah, sekarang beliau membahas tentang cara penyebutan amin. Amin itu ada beberapa bahasa dalam menyebutkannya. Qala al-ulama, berkata para ulama, afsahuha, yang paling sahih adalah kita mengucapkan amin bil maddi, dengan dipanjangkan mamdud, wa takhfifil mim, dan mimnya tidak ditasydid. Jadi bukan amin, bukan amin. Nah, ini yang pertama dan ini yang paling sahih, yang paling fasih. Wa tsaniyatu bil qasri, lafaz yang kedua dengan dipendekkan, tidak dipanjangkan, amin. Ya, jadi tidak dipanjangkan a-nya. Kalau yang pertama kalau ini enggak amin. Nah, dua-duanya boleh. Wa hatani masyhuratan, dan kedua lafaz inilah yang masyhur. Nah, jadi kita boleh panjangkan a, ya. Boleh juga kita pendekkan. Tanpa ditasydid. Wa tsalitsatu, yang ketiga, amin bil imalah, dengan dibelokkan sedikit, ada imalah, amin. Nah, ma'al maddi bainahuma, dengan dimatkan, ya, di antara keduanya. Nah, jadi kalau yang pertama jelas, ya. Tapi kalau yang ketiga ini di imalah, amin. Nah, hakah Al-Wahidi an Hamzah, itu dihikayatkan oleh Al-Wahidi dari Hamzah wal-Kasai, Hamzah dan Al-Kasai dari kalangan Qurra. Ya, nah, ya, sudah antum baca yang pertama aja,
biar enggak bikin fitnah. Nanti mentang-mentang ada sudah tahu bacaan yang lain sudah. Nanti orang sebelahnya kaget nih, ngomong apa ini orang ini? Mau bilang amin, dia bilang amin. Nah. Ya, itu bacaan dari Hamzah Al-Kasai. Orang-orang Nasara kalau berdoa bilang amin juga ya. Apa kata mereka? Hah? Amin, ya. Nah. Allahul musta'an. Entah apa pengertian menurut mereka itu. Warabi'ah. Dan lafaz yang keempat, bitasydidil mim ma'al mad. Dengan mim yang ditasydid bersama dengan mad dipanjangkan. Amin. Ini yang keempat. Hakah al-Wahidi anil Hasan wal Husain ibn al-Fadl. Dihikayatkan oleh al-Wahidi dari al-Hasan dan al-Husain ibn al-Fadl. Qala. Lalu dia mengatakan, yakni al-Wahidi. Wa yuhaqqiqu dhalika ma ruwiya an Ja'far as-Sadiq radhiyallahu anhu qal. Dan yang mentahqiq hal tersebut, apa yang diriwayatkan dari Ja'far as-Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Dia mengatakan maknahu, maksud atau maknanya adalah qasidina nahwak, ya, kami memaksudkan kepadamu ya Allah. Wa anta akram min an tukhayyiba qasidan, dan engkau lebih mulia, maha mulia daripada engkau menggagalkan orang yang tidak bermaksud untuk menuju kepadamu. Hada kalamul wahidi, ini adalah ucapannya al-wahidi. Jadi lafaz yang keempat ini amin, dia berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ja'far as-Sadiq. Ya, dengan ditasydid mimnya. Amin. Yang maknanya adalah kami menuju kepadamu, maksud kepadamu. Wa hadhihi ar-rabi'atu gharibatun jiddan. Namun kata beliau, lafaz yang keempat ini sangat aneh, sangat asing. Faqad addaha aktsaru ahli lughah min lahnil awwam. Bahkan kebanyakan ahli bahasa menganggapnya ini adalah kesalahannya orang-orang awam. Ya. Kesalahan orang awam, lalu kemudian menjadi masyhur, diucapkan sebagian mereka, dianggap itu termasuk lafaz padahal bukan. Ya, berarti demikian yang keempat ini ya tidak dipakai. Sebaiknya tidak digunakan. Karena kebanyakan ahli bahasa menganggapnya bahwa itu lahan kekeliruan, ya, dan menyelisihi bahasa Arab, kawaid Arabiyah. Wa qala jama'atun min ashabina, berkata segolongan dari sahabat-sahabat kami, man qalaha fi sholati batalat sholatuh, barang siapa yang mengucapkan ya amin dengan lafaz yang keempat itu tadi, dia ucapkan itu dalam sholat, maka sholatnya batal. Ya. Nah, qala ahlul arabiyyah, berkata orang-orang yang ahli dalam bahasa Arab, haqquha fil arabiyyati al-waqfu. Haknya amin itu, jadi selesai pembahasan lafaz, berapa lafaz, beliau menyebutkan empat, yang keempat tidak terpakai. Nah, berkata ahli bahasa Arab bahwa haknya dalam bahasa Arab amin itu hendaklah diucapkan dengan waqaf. Maksudnya waqaf, kita berhenti. Karena asalnya amin itu lafaznya diakhiri dengan di fathah akhirnya. Asalnya itu amina. Di fathah. Sama seperti aina dan kaifa. Ya. Diakhiri dengan fathah, itu asalnya. Tapi kalau kita baca, jangan kita baca amina. Jangan. Ya. Haknya mesti diwaqafkan, berhenti. Amin. Nah. Itu haknya apabila kita membaca. Li'annaha bi manzilatil aswat. Karena amin itu kedudukannya seperti suara. Ya,
seperti suara burung, ya, suara hewan misalnya, sama seperti itu, nama-nama suara. Nah, amin juga termasuk, ya, berkedudukan seperti suara. Nah, dan suara, ya, semestinya diwakafkan, ya, ah, semuanya diwakafkan, disukun. Nah, fa'idha wasalaha fatahan nun. Nah, kalau dia hendak menyambungnya, ya, maka hendaklah dia memfathahkan nun. Nah, misalnya dia membaca di luar sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di fathah. Atau misalnya yang setelahnya itu sukun, ya. Nah, mestinya sukun, ya. Kalau sukun, dia misalnya mengatakan amin alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Nah, sebab tidak mungkin bertemu dua sukun. Kalau bertemu dua sukun, maka salah satunya harus dibeli harokat. Amin. Asalnya disukun, waqaf. Tapi kalau bersambung dengan, kita hendak menyambungnya membaca surah yang lain, yang awalnya juga disukun, maka hendaklah dibaca dengan di fathah. Pada bagian akhir dari amin. Amin alhamdu. Nah. Nah, ini yang beliau sebutkan, apabila dia hendak menyambungnya, maka dia memfathah nunnya liltiqa'i sakinain, karena bertemunya dua sukun. Karena bertemu dua sukun, maka amin akhirnya difathah. Kama fatahta fi aina wa kaifa, sebagaimana engkau fathah pada aina dan kaifa. Walam tuksar, dan tidak dikasrah, ya. Jadi kita tidak mengatakan aminil hamdu, tidak. Jadi bukan dikasrah. Kenapa? Lithi qalil kasrati ba'dal ya, karena kasrah itu berat kalau sesudah ya. Nah, sebelum nun kan akhirnya ada apa? Ya. Amin, ya. Sebelum nun ada ya. Maka kalau nunnya di kasrah, maka berat. Ya, kata orang-orang Arab berat. Sedangkan mereka itu paling senang untuk meringankan ucapan. Nah, sehingga mereka pun memfathah. Nah, fahada mukhtasaran mimma yata'allaqu bilafzi amin. Maka ini secara ringkas tentang apa-apa yang berhubungan dengan lafaz amin. Waqad basattul qawla fiha bisyawahid. Dan aku telah memaparkan penjelasan tentang amin ini dengan syawahid, penguat-penguatnya. Wa ziyadatil aqwal, dan tambahan ucapan-ucapan para ahli bahasa. Fi kitabi tahdhibul asma'ul lughat, dalam kitab tahdhibul asma'ul lughat. Qalal ulama, berkata para ulama, wa yustahabbu at-ta'min fi sholati lil imam wal ma'mum ma'ahu wal munfarid, dan disukai mengucapkan amin di dalam salat baik bagi imam maupun makmum setelahnya, makmum bersamanya wal munfarid, demikian pula orang yang sendirian salatnya. Wa yajharul imam wal munfarid bi lafzi amin fi sholati al-jahriyah, hendaklah imam dan orang yang sholat sendirian menjaharkan, mengeraskan bacaan amin dalam sholat-sholat yang dijaharkan. Ya, karena ada sebagian para imam, pada saat mereka imam, mereka tidak mengeraskan bacaannya. Padahal semestinya yang disyaratkan imam mengeraskan bacaan amin. Agar kemudian bacaan imannya, bacaan aminnya imam itu sama dengan makmum. Man wafaqa ta'minu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Idza amana al-imam fa aminu. Apabila imam mengucapkan amin, maka hendaklah kalian pun mengucapkan amin. Sebab siapa yang aminnya sesuai dengan aminnya malaikat, maka diampuni dosa-dosanya apa yang telah lalu. Nah, sedangkan para malaikat mengucapkan amin itu sama dengan ucapan aminnya imam. Ya, bersama dengan ucapan aminnya imam. Waqtalafu fi jahril makmum, yang diperselisihkan kalau makmum menjaharkan amin.
Wasahihu annahu yajhar. Dan yang sahih bahwa makmum pun dianjurkan untuk menjaharkan. Ya, makmum dianjurkan untuk menjaharkan. Wasani la yajhar. Ada pendapat kedua mengatakan jangan dia mengeraskan, jadi imam saja. Wasalithu yajhar in kana jam'an katsiran wa illa fala. Adapun pendapat yang ketiga mengatakan dia menjaharkan kalau banyak orang. Kalau sedikit maka tidak perlu dia menjaharkan. Nah, ini butuh dalil lagi. Ya, dari mana membedakan kalau banyak orang kita menjaharkan, mengeraskan bacaan amin. Kalau orangnya sedikit maka kita mengecilkan. Lalu batasan banyak sedikit orang itu ya. Nah, itu berapa itu untuk mengatakan ini banyak, ini sedikit. Ini kan butuh dalil semua ini. Nah, kadang-kadang sebahagian pendapat dari kalangan para ulama ketika mereka membatasi sesuatu, menentukan sesuatu tanpa dalil, ini yang repot. Nah, ini yang kadang-kadang seorang ya, kalau mereka kemudian menempuh cara taklih akan menjadi bingung. Ya, gimana cara menentukan banyak sedikitnya? Kemudian kalaulah misalnya kita menganggap 10 itu sedikit. Berarti kalau 10 kita tidak mengeraskan bacaan amin. Nah, berarti kalau di atas 10 banyak, 11 ke atas banyak. Nah, berarti kalau rakaat yang pertama 10 berarti kita tidak mengeraskan. Pada rakaat yang kedua datang satu orang masbuk. Ya. Nah. Ya, oh berarti sudah 11 ini. Nah. Berarti dikeraskan. Dari mana lagi? Nah, dan itu akan mengganggu konsentrasi makmum. Dia akan melihat, ini sudah berapa ini jumlahnya? Jumlah makmum ini sudah berapa ini? Untuk menentukan banyak atau sedikit. Nah, ini yang masalah. Yang sahih dalam hal ini adalah pendapat yang pertama. Dijaharkan. Wa yakunu ta'minul makmum ma'a ta'minil imam. Dan hendaklah ucapan aminnya makmum itu bersama dengan ucapan aminnya imam. Sebab ada di sebagian negara, ya, mereka makmum itu mengucapkan amin setelah imam mengucapkan amin. Jadi kalau imam mengucapkan waladhalin, imam dulu yang mengucapkan amin, setelah itu makmum amin ramai-ramai. Nah, dengan beralasan bahwa hadis Nabi mengatakan idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam ya mengucapkan amin, di sini kan bentuknya fi'il madhi yang menunjukkan lampau, ammana. Berarti maknanya adalah kalau imam sudah mengucapkan amin, maka barulah kalian mengucapkan amin. Nah, ini pendapat yang keliru. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah beliau menyebutkan dahulu beliau berpendapat seperti itu. Namun setelah itu beliau menjelaskan dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah rujuk dan yang sahih bahwa ucapan makmum ketika mereka mengucapkan amin itu sama dengan ucapannya imam, bersamaan ketika mengucapkan. La qablahu wa la ba'da, tidak sebelumnya tidak pula setelahnya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih, idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin. Kalau imam mengucapkan waladhdallin maka hendaklah kalian mengucapkan amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang ucapan aminnya sesuai dengan aminnya malaikat, maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosanya. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih idza ammana al imam fa aminu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, apabila imam mengucapkan amin maka hendaklah kalian mengucapkan amin, fa ma'nahu idza arada ta'min, maknanya adalah kalau dia ingin mengucapkan amin. Dan itu banyak sekali dalam bahasa Arab, dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali disebutkan bentuk fi'il madhi. Tapi yang dimaksud adalah ingin melakukan. Ya. Idza arada al-khala, apabila hendak masuk ke dalam WC. Arada, bentuknya fi'il madhi. Tapi maksudnya adalah apabila akan masuk. Bukan apabila sudah masuk. Berarti apa gunanya seorang baca doa? Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah.
Maksudnya adalah ketika dia akan masuk. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kami, walaysa fi sholati mawdi'un yustahabbu ayyaqtarina qawlul ma'mumi biqawlil imam. Tidak ada satu tempat di dalam sholat yang disukai mencocoki atau membersamakan ucapan makmum dengan ucapan imam, illa fi qawlihi amin, kecuali pada ucapan amin, satu-satunya. Ya, itu satu-satunya tempat yang kita dianjurkan bersama-sama dengan imam dalam mengucapkan amin. Wa amma fil aqwalil baqiyah fa yata'akhkhar qaul makmum, adapun pada ucapan-ucapan yang lain, maka hendaklah makmum mengakhirkan bacaannya. Ya, mengakhirkan bacaan Al-Fatihah, diakhirkan. Demikian pula Allahu Akbar, tidak boleh kita bersama-sama. Ya, imam membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak boleh, dibiarkan selesai. Ya, imam membaca, baru setelah itu kita mengikutinya. Wallahu a'lam bissawab. Ini akhwan, berapa hal berkenaan tentang permasalahan amin, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.